Halo Sobat YouTube, salam jumpa kembali bersama Mas Heri Channel. Channel yang membahas seputar dunia elektronik dan sound system. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang masih setia mengikuti video dari saya. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini ya Lur, saya mau ini mau merestorasi atau menservis speaker 12 in full range punyanya Unik Vokal ya Lur. Jadi ini kemarin daunnya sudah jelek dan akhirnya kita ganti yang baru, dan juga ini ganti spool. Dan ini Lur, ini namanya apa ya, kalau di tempat saya ini nyamuan. Jadi untuk karakter speaker ini lumayan bagus ya Lur, rangka cornya ini juga bukan yang kaleng-kaleng tapi sangat tebal, dan magnetnya pun juga sangat bagus karena beratnya ini lumayan berat Lur, lumayan berat, maksudnya antep lah. Jadi untuk spoolnya ukurannya ini 38,6 mili. Ini Lur ada tulisannya. Nah ini Lur. Lengkap ini ya Lur ya. Diameter kawatnya 0,22 mili. Tinggi kawat, maksudnya tinggi lilitan itu 15 mili atau 1,5 cm, dan tinggi spool keseluruhan itu 34 mili atau 3,5 cm, dan diameter spoolnya 38,6 mili. Karena ini speaker full ring, jadi tutup spoolnya nanti saya kasih seperti ini, seperti corong ya Lur, biar tetap seperti apa ya, orisinalnya. Dan untuk daun speakernya ini yang baru. Jadi tadi itu saya mencari ini Lur, untuk di toko itu sulit, jadi terpaksa kita nanti akan modif. Ini sempat saya potong tadi, nah sampai ukurannya pas seperti ini Lur. Karena kalau kita mencari sesuai dengan punya speaker ini biasanya kan nyamuan buat speaker Unik Vokal seperti itu, jadi kita kesulitan. Jadi bagaimanapun caranya kita akan membuat supaya pada intinya itu fungsinya sama Lur, seperti ini, dan nanti spoolnya di sini seperti itu ya. Oke, untuk langkah yang pertama nanti kita akan bersihkan dulu ini apa lubang spool ini, biar kotoran-kotorannya itu bersih agar tidak timbul suara apa ya, gesekan nanti di spool. Kita bersihkan memakai ini Lur, biasanya saya memakai double tip dan apa ya, bekas kaleng larutan itu saya tempelkan, langsung saya gosok-gosokkan seperti itu ya sampai bersih. Habis itu langsung kita pasang seperti itu. Oh ya ini Lur, ini untuk yang pinggirnya nanti. Oke, tetap ikuti video saya terus ya Lur. Jangan lupa subscribe dan like. Nah ini Lur, cara saya untuk membersihkan lubang ini, lubang untuk spool ini kan double tip. Nah kita pasang di aluminium bekas larutan itu ya Lur. Nah, Lur, kita buka dulu Lur. Nah
Ini nggak ada yang megang kameranya, jadi seperti ini lor, kita buka. Otomatis ini kan dua sisinya ini kan kalau kena solasi kan nempel dia. Nah, kita lakukan seperti ini terus menerus sampai benar-benar bersih ya lor. Maksudnya itu tidak ada kotoran yang nempel. Nah ini lor. Karena ini saya nyepulnya tidak buru-buru ya lor, jadi saya memakai lem kastol. Kalau biasanya kalau saya mau nyepul itu biar cepet dipakai, itu saya pakai lem besi itu. Kan lumayan cepet keringnya. Kalau ini saya pakai lem kastol, besi sama lem ini ya lor. Ini lem kayu, ini untuk yang bagian terakhir nanti. Oke lor, jadi seperti ini terus ya lor, sampai bersih, benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang menempel di magnet, karena itu nanti akan mempengaruhi gesekan antara spool dan magnet yang tengah ini lor. Jangan sampai nanti daun splaker semuanya sudah terpasang tetapi ada kendala, maksudnya ada ternyata masih ada kotoran yang nempel. Jadi gimana ya, sudah terlanjur dilem, jadi itu kurang maksimal hasilnya. Nah seperti ini loh, ini udah bersih ya lor. Lor, ini sudah saya coba, ini sudah bersih. Oh ya lor, nanti pemasangan spool usahakan ini kan ada ukuran militannya ya lor. Nah itu kan kelihatan di situ. Nah jangan sampai seperti ini lor, maksudnya ukuran spool itu sama rata dengan magnet seperti ini, jangan sampai lor. Kalau bisa dikasih spasi kurang lebih 2 mili lah. Nah seperti ini loh. Coba teman-teman bisa lihat splaker yang masih ori, pasti ada jarak spasinya seperti itu loh, kurang lebih 2 mili lah. Karena ini juga bisa mempengaruhi suara. Kalau terlalu jauh seperti ini kurang bagus ya lor. Biasanya nanti akan timbul gosong di lilitan yang lebih yang di atasnya ini, karena dia kan tidak ada induksi magnet. Kalau pemasangannya seperti ini ada spasinya, saya jamin aman lor, dan suaranya juga oke. Maksudnya flat untuk semua karakter, oke lah. Oke lor, jadi tahap selanjutnya nanti kita akan pasang ini daun splakernya, nyamuan dan spoolnya dulu. Karena kita ini kan melakukan penyepulan dari hampir semua ya, kita buka semua, jadi kita pemasangannya yang spool ini lor. Nanti tahapnya dipasang ini dulu, terus kita ukur kedalamannya dengan
dengan nyamuan ini tingginya segini, nanti supaya spoolnya itu masuknya bisa pas. Habis itu pengeleman yang samping ini terakhir loh, kita lem spool ini dulu biar kita bisa mengelem posisinya dari dalam sini. Ini yang bagian dalam, jadi otomatis spool ini akan lebih kuat ya loh. Beda kalau kita spool ulang. Kalau spool ulang kan biasanya posisinya seperti ini loh. Misalkan ini spoolnya gosong, itu kita bisa buka lewat sini, terus kita tinggal masukin gini loh. Jadi pengelemnya berada di sini, di bagian luarnya. Kalau kita spool seperti ini dari bongkar total, otomatis kita buat supaya dudukan spool dengan ini itu lebih kuat. Kalau bisa kita kasih lem yang banyak lah dari dalamnya, biar nanti nggak goyang-goyang atau bisa berubah suaranya seperti itu loh. Nah ini loh, ini untuk posisi ketinggian ini sudah saya ukur ya loh. Jadi nanti ukurannya ketinggian spoolnya nanti segini ya loh. Terus untuk cara selanjutnya, ini saya akan kasih lem Maltepo. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak geser. Habis itu saya tambah dengan ini. Atau ini. Itu lor. Oke lor. Setelah ini kita lem ya lor, pakai Alteco. Tujuannya biar enggak geser-geser, ini sudah kuat. Habis itu kita akan tambahi pakai lem Castrol. Pas di dalamnya ini lor. Ini nanti kan posisinya ini yang di dalam. Sebenarnya lem ini tuh kuat sekali lor. Tapi memang untuk proses pengeringannya itu dia itu agak lama. Tapi kalau sudah melekat itu bagus sekali lor. Seperti ini. Dia keringnya kering lentur. Meskipun kena panas dia itu kuat, malah semakin kuat ya. Jadi kalau untuk menyepul splaker full ataupun kita mengganti dan splaker dan semuanya itu, kalau dalamnya itu pasti saya lem seperti ini loh. Nah, itu yang yang sininya biar kuat sekali lor, nggak gampang geser. Nah seperti ini lor. Ini sampai benar-benar rata dan kena lem semua ya lor. Ini lor. Saya jamin pasti kuat kalau pakai lem ini. Sebenarnya pada intinya itu kita menyepul splaker itu tergantung cara kita ya lor. Tergantung cara kita, intinya itu dalam kita memasang spoolnya itu jangan sampai gesek dengan magnet seperti itu, dan ukuran ketinggiannya itu tepat. Nah
dan kita pengelemannya kuat, itu saya jamin pasti oke. Nah, seperti ini lor. Kita biarkan kering dulu. Oke lor, jadi ini sudah saya pasang seperti ini lor. Helm. Iya iya, bentar tak ngelem. Nah ini kita kasih lem ya, memutar. Nah, oke lor, jadi ini udah dilem lor. Oh ya, tadi sebenarnya itu pas waktu penempelan itu saya ganjel seperti ini lor. Nah ini pas sekali lor. Oke lor, jadi untuk pengeliman daun spreker sudah sampai tahap seperti ini ya lor. Nah itu dalamnya rapi ya lor ya. Nah ini jangan lupa dibuat seperti itu ya lor. Jadi posisinya dia itu kumisnya itu ke atas. Nanti kalau udah kering baru kita lepas. Habis itu kita hubungkan ke konektor ini, ke soket yang ya konektor soket itu ya. Ini kita tinggal kasih lem yang bagian atasnya ini. Nah, ini memutar situ lor. Terus ini kita hubungkan ke ini. Nah, itu lor. Jadi ini hasilnya setelah kita spool. Nah ini untuk kabel kumisnya sudah saya ganti dengan yang baru. Nah ini seperti ini lor. Tuh dalamnya seperti itu. Nah kita tinggal pengetesan ya lor hasilnya. Mudah-mudahan suaranya bagus.